kami yang pertama berkali bisa menjadi pendengar, bisa pegel ya bapak-bapak. Kalau yang belakangan paling banyak modal yang baru selesai kita haji ya. Iya. Kalau haji ini kita banyak memberikan fasilitas tambahan untuk haji, tapi ongkos haji turun. Iya. Tambah itu satu yang modal ya. Makan di Mekah yang dulunya cuma 40 kali kita jadikan 50 kali. Karena yang lalu kita berasumsi bahwa yang lalu-lalu ya, kalau pada saat sebelum masuk Arafah, sebelum selesai kembali Arafah itu saat yang sangat labil begitu, sehingga kalau kita siapkan makan malah mereka sibuk apa dia terganggu gitu ya. Mereka cari makan masing-masing aja. Iya. Tapi nyatanya kebalik. Jadi karena mereka cari makan masing-masing itu akhirnya enggak konsentrasi pada ibadahnya. Cari makannya pun enggak gampang gitu ya. Situasi seperti itu. Jadi kita naikkan dari 40 kali di Mekah jadi 50 kali. Kemudian visa juga Saudi sudah menuntut untuk dibayar kali ini. Ya. Jadi setiap visa bayar 300 Saudi real. Besar itu cukup besar. Jadi sudah makan kita tingkatkan, ditambah dengan visa kita mesti bayar. Tapi ongkos haji secara keseluruhan turun lebih kurang 1 juta. Ya. Kewajiban mereka bayar kita samakan dengan yang tahun lalu. 35 buat 35 nggak salah. 35 juta 230 juta itu rata-rata ya. Yang paling rendah ya Aceh, yang paling tinggi Makassar nggak salah. Tapi rata-ratanya seperti itu. Tayati. Pakai Kertajati di Jawa Barat. Tapi kali ini Kertajati itu kita buat khusus untuk semua jamaah Jawa Barat. Tapi nanti lain mungkin tahun depan nggak akan kita ubah mungkin. Kita pakai zona saja. Mungkin Jawa Barat bagian timur ya, sama Jawa Tengah bagian barat Kertajati mungkin nantinya. Kemudian tahun ini juga cadangan kita tambah. Yang dulu cadangan kita buat hanya 5%. Maksudnya cadangan ini kalau ada yang nggak bisa berangkat, kena sakit, meninggal dan sebagainya diganti cadangannya. Tapi ternyata 5% ini nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Banyak yang pada saat kita kembalikan pada 5%, oh ada tamu, ada waktu cadangan, kita berangkat. Waduh, belum selamatan, belum ini, belum itu. Akhirnya tahun lalu kehilangan space, kalau nggak salah 1.200-an. Lumayan ya. Oh, banyak banget itu buat kita. Ya. Karena kan masalah dapat kuota kan susah. Sehingga tahun ini kita jadikan cadangan 10%. Tapi di antara 10% itu 5% kita jadikan untuk lansia, cadangan untuk lansia. Karena memang kita tahu lansia kita banyak sekali. Ya mohon maaf, misalnya yang usia 95 tahun, mesti nunggu 5 tahun lagi. Siapa tahu apa udah nggak ada lagi nanti pada waktunya gitu ya. Sehingga usia 75 tahun ke atas itu kita masukkan menjadi skala prioritas. Antara lain ya itu tadi yang 10%, 5% kita jadikan itu. Kemudian kita berikan lagi 1% khusus untuk lansia. 1% dari apa? 1% dari reguler. Kan nanti dibagikan haji itu. Ya. Sekarang lagi kita hitung lah misalnya sekarang jadi 231.000 ya. 1% di antara itu kita jadikan lansia. Prioritas lansia. Lansia. Jadi yang lainnya masih bisa. Dua. Ya. Saudia ya. Dengan Garuda. Ah. Kali ini kita buat 4. Iya. Mana sih? Saudia, Garuda, Citilink, Lainas. Lainas itu anak perusahaannya Saudia. Ya satu menyiapkan harga lebih murah. Kalau dulu kalau berdua kan cuma kita berdua kita bilang kalau sekian aku sekian jadi sama kita bagi. Kali sudah 4 sudah lebih sulit koordinasinya. Jadi masing-masing oke Anda sekian kalau enggak kita pindah sana begitulah. Ngomong dagangnya seperti itu. Sehingga kita dapat harga lebih rendah. Iap ini ada fasilitas untuk sebelum pulang jamaah itu bisa lebih bersantai di sebuah lounge yang besar sekali gitu ya, besar. Kemudian di situ dia barang lagitnya udah dikeluarkan, dia situ bisa santai makan, ya mohon maaf kalau kita bilang ya kasarnya melimpah-limpah lagi gitu ya, bisa santai dia di situ sebelum boarding pulang. Yang lalu hanya diberikan kepada 55 kloter. Kali ini dijanjikan akan ditambah lagi. Mudah-mudahan akan tambah baik di Madinah maupun di Jeddah. Ada fasilitas namanya fast track. Fast track itu lintas cepat. Nama aja fast track, lintas cepat. Sehingga pada saat jamaah kita turun di Jeddah atau Madinah, dia tidak lewat imigrasi lagi, langsung menuju ke bus. Kenapa begitu? Imigrasinya sudah dilakukan pada saat di Cengkareng. Oh, gitu. Jadi kita namakan fast track. Tapi tahun ini kita minta supaya jangan Cengkareng aja, tapi di Surabaya juga. Mereka setuju. Imigrasinya ke sini. Jadi dengan demikian di sana juga DNT nggak berjubel-jubel di airport itu perlu ya, itu. Ya, ya. Saya kira teman-teman ada yang pengalaman ya. Tapi dengan ada fast track kita lakukannya di Cengkareng belum berangkat, sekali ini bisa juga di Juanda.
gitu. Sampai di sana kita langsung naik bus menuju ke tempat. Kami coba juga tahun ini fast track untuk kembali. Baliknya. Baliknya. Jadi kita usahakan supaya meskipun nggak bisa penuh, tapi kita cobalah mungkin berapa kloter gitu kita mulai. Sehingga ada apa imigrasinya kita lakukan di sana di Jeddah atau di Madinah. Dia turun dari sini di apa di langsung naik bus. Langsung naik bus juga. Kita kuota tetap di 221.000. Saya bilang boleh nggak kita tambah? Nggak bisa, karena kuota itu bukan kewenangan kami, kata saya. Kewenangannya kewenangan OKI, Organisasi Konferensi Islam. Islam ya. OKI sudah memutuskan kuota itu adalah 221.000 untuk Indonesia. Tapi kalau Bapak mau minta tambahan untuk Indonesia, ajukannya tambahan, mungkin mudah-mudahan bisa kami kasih, tapi bukan kuota, tambahan jemaah. Kami ajukan, lihat body language-nya oke. Tapi belum ada juga keputusan resminya. Masalah utama untuk kota haji kan Mina kan terlalu sempit. Kali masalah di Mina adalah masalah toiletnya sangat terbatas. Nah, mulai tahun ini Saudi membangun 60.000 toilet bertingkat dan kami sudah minta kalau bisa, karena yang paling banyak Pak yang itu dalam konteks Indonesia, gimana di tempat Indonesia dulu. Oke, setuju dia. Dia bangun lebih didahulukan kontingen Indonesia 60.000 unit itu. Dulu kita di Madinah masih sebagian full musim. Bagian lagi istilah kita apa? Blocking time. Blocking time ini kadang-kadang bermasalah. Begitu kita datang, hotelnya ada kamar yang belum kosong dan sebagainya. Nah sekarang Madinah semua sudah full musim. Jadi dengan demikian jemaah sudah lebih nyaman. Nggak usah berpikir sampai di hotel kamar belum dapat karena ada yang belum kosong gitu dan sebagainya. Jangan lupa subscribe ya.